Seorang bayi tewas dan belasan lainnya terluka akibat sebuah mobil menabrak dan menerobos masuk ke kawasan pantai wisata Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil, Kamis malam waktu setempat. Media setempat mengabarkan sebuah mobil kehilangan kendali hingga menabrak trotoar di sepanjang pantai yang tengah ramai dipenuhi wisatawan. 12 di antara para korban kondisinya kini kritis dan dirawat di rumah sakit. Sang pengemudi, pria berusia 41 tahun, ditahan polisi. Dirinya mengaku ia mengalami serangan epilepsi di belakang kemudi hingga akhirnya gagal mengendalikan mobil yang dikendarai.